macam Upin dan Ipin? Ah, itu Akish, kawan kita orang. Ini kisah Upin, Ipin dan Akish. Aduh. Nur janji dengan abah ya, jaga dia orang ni baik-baik ya. Jangan dibiarkan dia orang berpisah. Ini amanah abah kepada Nur. Nah, simpan kunci ini ya. Cik Norin ditawarkan untuk bekerja di syarikat kami. Tengok je. Jangan pegang. Faham. Akak, ada orang nak jumpa. Hmm?
Ya, Encik. Nak jumpa saya? Saya datang nak jumpa dengan Haji Makmur. Haji Makmur tu ayah saya. Dia baru meninggal. Innalillah. Jadi tepatlah pilihan saya datang ke sini untuk berjumpa dengan Cik Norin. Tu, gambar ayah saya dengan ayah awak. Siapa saya tak tahan? Hebat kan? Kau pergi, Mia. Saya Zaman. Saya datang nak ambil balik tanah ni. Huh? Jadi rasanya Cik Norin dan keluarga bolehlah bersiap-siap untuk keluar dari sini secepatnya mungkin. Sekejap. Apa yang Encik cakap tadi? Nak ambil balik tanah ni? Encik entah datang dari mana, tiba-tiba nak halau dan ambil tanah orang. Saya pun tak kenal Encik ni. Kan saya dah cakap. Itu gambar ayah saya. Saya pun boleh mengaku gambar ayah awak tu ayah saya. Siapa tahu kan? Setuju? Bijak. Bijak sangat. Saya suka pun ayah bijak. Otak geliga. Berjanjian pinjaman antara Haji Mahmud Haji Kaslan? Ya, Cik Norin. Nasib kita sama. Saya juga anak yatim. Ayah saya Haji Kaslan dah meninggal. Tapi saya tak tahu pun. Tak apa Cik Norin baca. Baca betul-betul. Faham kan? Nanti saya akan datang balik. Tata. Apa ni? Abang tu jahat. Dia nak ambil rumah kita. Kira kita semua keluar dari sini. Ha? Mana boleh macam tu? Datang. Jumpa lagi. Dengar sendiri. Abang tu kata dekat akak, dia nak ambil rumah ni. Jahat kan dia? Tapi akak janji kami takkan terpisah. Kesian akak. Sedih sangat. Tak tahu nak buat apa. Nanti Upin cubalah fikir. Nak tanya Kak Rus ke, Upah ke? Apa nak buat? Wah! Dengan siapa ni? Ipin. Upin? Ipin? Mana? Ha. Tu? Akis cakap dengan Upin Ipin. Ipin dengar Kak Kish? Eh, mestilah Kak. Kita orang kan geng. Tengok ni. Kalau Akis buat lawak, diorang ketawa. Kalau aku sedih, korang pun sedih tau. Dan kalau aku ada masalah nak minta tolong, korang akan fikirkan. Apa nak buat? Yelah tu. Betul lah, Kak. Pin-pin dengarlah apa aku cakap. Aku tak percaya. Percayalah. Dah. Duduk. Selamat malam, Pin-Pin. Pin-Pin je? Kak. Selamat malam, Kak.
Selamat malam. Akak. Apa lagi? Tak ada apa-apa. Cabut kaki saya berjalan cari Cik Norin. Di sini rupa-rupanya bergurau senda dengan anak-anak yang tercinta. Jom bincang kat tempat lain. Saya dah baca dah surat perjanjian tu. Memang betul kan? Saya tak tipu. Saya bukan jenis lelaki yang suka menipu perempuan. Saya cuma nak tuntut hak saya. Itu saja. Tapi senang ceritalah. Berapa lama yang Cik Norin perlukan? Tidak. Tuan takkan keluar dari sini. Ini jelah tanah dan rumah yang kita orang ada. Selama ni kita orang hidup sini dengan gembira tanpa gangguan. Tiba-tiba Cik Zaman datang sini nak halau kita orang pula. Tak ada hati perut ke? Mana kita orang nak pergi? Hey. Itu bukan masalah saya. Yang saya tahu, saya nak tanah ni. Tanah ni, tanah. Pulang. Dengar sini. Saya tak kira lah Cik Norin nak cakap apa sekalipun. Saya tahu saya bagi tempoh 2 bulan. Saya harap masa tu, korang semua dah belah dari sini. Kau pergi kutip bola kau. Tengoklah sini. Hai, saya Upin. Ingat
percaya kan? Dapat jumpa kita orang. Donglah pening-pening. Akis pun. Yes. Kau cakap siapa tu? Dengar pening-pening. Pening-pening. Kenakan? Huh? Itu kawan Akis. Nama dia Mimi. Hai Mimi. Mana? Tuhan. Tak nampak ke? Apalah Akis ni? Mana dia nampak kita? Kenapa? Sebab dia bukan macam Akis. Akis betul-betul yakin dengan Lupin Ipin. Kan? Betul. Comelah. Cakap lagi, cakap lagi. Pocong. Astaghfirullahalazim, Mimi. Kenapa buat macam ni? Terkejut Mocong tau. Bakis tu. Kenapa dengan Bakis? Dia kata, dia cakap dengan pimpin. Tapi Mimi tak nampak pun ada pimpin. Alah, takkan kau tak tahu? Akis tu kan suka sangat pimpin. Pakai baju pimpin, makan pakai pinggang pimpin. Semuanya pimpin lah. Dia kan pun nak setia pimpin. Jadi tak heranlah kalau dia kata dia nampak dan cakap dengan Upin Ipin tu. Mr. Levin! Ini orang lagi. Mr. Levin! Eh, macam mana? Real 5? Itu efek macam mana? Kita mesti mau buat suara yang canggih. Kualiti yang bagus. Baru ada penonton. Okey, Mr. David. Mr. David. Dia lari daripada saya. Tadi saya dekat lift. Dia tutup pintu lift. Saya cari dia dekat ofis. Rupanya dia dekat sini. Macam mana tadi? Mr. David. Saya datang sini mau discuss pasal album. Kita ada lagi satu album mau buat kan? Bila kita mau boleh buat album? Dulu sudah rekod itu album, tak ada laku. Sekarang you lagi mau rekod album. Orang tak mau dengar suara you, Ma. Lu fikir sendirilah. Dulu you bikin album, you tak nak buat promosi betul-betul. Lagu semua bagus-bagus. Promosi tak nak siapa mau dengar. Lagi satu you janji ya. Ini bukan janji, tapi pasti. Wah, ada janji ya? Ada. Wah, tak ada cakap. Wah, tak ada cakap mana ada janji. Mr. Levin kena tolong saya satu kali. Kena buat juga ni album. Ingat buat album itu seperti jual goreng pisang. Kalau tak laku, gua boleh makan. Kalau album tak laku, gua punya poket kena makan doh. Mr. Levin, saya sudah rehat panjang. Itu idea sudah banyak. Lagu mesti cantik punya keluar. Saya janji ini kali, ini album pasti kau meletup. Satu kali lagi. Okey? You buat dulu. Kasih awak dengar. Ini kalau tambah benda ni pun sedap. Mana boleh banyak hidup nyanyi. Sebab kat Malaysia ni dah kurang penyanyi kot. Oh, yo. Pandai kau masak sedap. Memang orang ah. Air tangan aku kan. Bu. Masak aku semua kau. Tolonglah. Sedap. Asyik tersak macam ni semua benda jadi sedap. Abang. Ada apa ni? Cik Mai ni nak kutip sewa rumah.
sewa rumah. Dah 6 bulan tak bayar ni. 6 bulan? Sehari berapa duit? Ampikar sendiri lah berapa nak kena bayar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Apa lagi? Ha. Tak habis-habis nak kacau hidup orang. Cik Norin, janganlah marah Cik Norin. Nanti cepat tua. Saya datang sini nak ukur tanah ni. Ukur tanah? Baik tak saya? Minta izin dengan Cik Norin dulu. Walaupun... Siapa izinkan? Kelakarlah Cik Norin ni. Ni kan tanah bapak saya. Suka hati saya lah nak datang bila-bila masa sekalipun. Saya minta izin dari Cik Norin, dah kira cukup baik tau. Rasanya kalau orang lain, Cik Norin dah kena perambat tau. Cik Zaman nak sangat tanah ni kan? Sekarang pun boleh lah, ambil lah. Saya tak kisah. Kalau nak kita keluar sekarang pun boleh. Sentap dah pula. Macam mana dengan Akish nanti? Ipin, Akish nangis. Cuba Cik Norin senyum sikit. Kan senang kita nak selesaikan masalah. Ini muka asyik masam macam cecurut je. Tak payah nak bincang dah lah. Saya pun dah tak larat nak adab semua ni. Saya pun ada kerja yang dah lama saya idamkan. Jadi, saya memang nak keluar pada tempat ni. Budak-budak tu saya boleh hantar ke rumah kebajikan ni. Puas. Kebetik, Kak. Akish. Iya. Akish. Akish. Kak Noor menipu! Akhir benci Kak Noor! Akish! 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 Dia orang bukan dengar apa ini. Bye. Bye. Akish. Akish kena ingat. Walaupun Akish tak ada mak, tak ada ayah, tapi Akish kan ada akak, ada makcum, ada pak tam, ada kawan-kawan tu semua. Kita semua pun keluarga juga kan? Kak janji tu. Kita keluarga selama-lamanya. Kita tak akan terpisah. Janji. Janji. Janji.
Upin. Ipin. Keluarlah. Mana korang? Susukan. Bahaya tau. Mak adik kat mana? Shhh, jangan jawab. Kau harus pesan. Jangan cakap dengan orang yang kita tak kenal. Jangan kacau. Adik. Nama abang? Awi. Ini sebab poyo. Adik kita orang kisah? Ya. Abang pun tak ada siapa-siapa dah. Tak ada rumah, duit tak ada, saudara mara tak ada. Tak ada. Nasiblah, pandai-pandailah jaga diri. Dah besar kan? Abang Awi buat anak itu dekat ke? Betul-betul-betul. Abang pun suka Upin. Suka-suka-suka. Pin-pin. Abang Awi pun suka Pin-pin tak? Adik cakap dengan siapa tu? Tu, Pin-pin. Tak nampak. Ya, boyo. Ada orang. Pin-pin. Ipin, buat apa tu? Pin-pin. Aku sini orang. Hai, gantap. Pin-pin selalu teman aku. Dia cakap dengan Upin. Dia duduk kat mana? Kat sana tu. Rumah anak hati makmu. Pada mana? Tak nampak pun. Apa dia? Oh. Jadi adik ni marah dengan Haji Makmur lah. Taklah.
Panu. Akish, abang ni kenal laki mamu. Dia mesti orang baik. No. Norin cepat. Macam risau ni Norin. Ya, yeah, macam. Okey lah, aku ni pun dah bawa kepuk lah. Ha, aku bukan nak cakap tipu tau dengan kau. Kepuk dengan... Akish? Akish pergi mana? Akish. Akish pergi mana, sayang? Macam nak pensel, Mak Chun. Akish. Akish, janganlah macam ni. Tak kenal. Dulu aku tarik, kau canggung. Are we gasing? Dan jangan terperanjat sampai sekarang, bukan demi gasing. Tak ingat akulah tu. Aku ni lah daripada dulu sampai sekarang, kekasih awal dan akhir. Awit! Ya Allah, botak! Eh, kejap. Itu dulu eh. Sekarang ni, aku dah stylo Milo. Nampak? Haa. Manager? Merangkap. PA? Merangkap. Sekarang-kali untuk kawan aku ni, tak? Oh. Banggalah dengan kau, Wi. Terima kasih. Kenapa budak kecil ni marah sangat dengan kau? Haa, salah dia? Akish. Sorry. Terima kasihlah. Bawa dia balik. Sama-sama. Korang tinggal mana? Kita orang tinggal kawasan ni juga. Kat situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serang aja cakap dengan dia orang kita. Mata kita pada kita. Susah sangat sekarang mana tu? Nak balik mana tu? Abang ke tak ada rumah? Ni je bilik yang ada. Hey. Ya Allah, besar rahmat dari Nuril. Kalau tidak mungkin kita tidur kat masjid kot. Kan? Okey. Wei, cuba. Asal. Asal. Akis, awak pergi mana tadi? Kak Nur tak sayang kita. Dia nak hantar kita dekat rumah anak yatim lain. Ya betul tu. Kita akan terpisah. Akak tak sukalah macam ni. Takut. Akak kan sayang kita. Kan akak dah janji kita tak akan terpisah. Ha. Dia bohong. Dia dah bagi tempat ni dekat abang jahat tu. Aku dengar sendiri. Kalau tak percaya, tanya akak. Buatlah sesuatu, pening-pen. Mana boleh macam ni? Kita kena buat sesuatu. Betul. Kita mesti ambil balik tempat ni daripada abang jahat tu. Setuju? Ha, betul tu. Jomlah. Kita bincang kat bilik. Ipin, jom. Kau tak kesian dengan dia orang, Nurin? Ha? Macam aku dulu. Kalau bapak kau tak kutip aku, tak jaga aku, tak tahulah apa nak jadi dengan aku sekarang ni. Kalau kesian kau lah jaga. Tak baik cakap macam tu, Nurin. Anak-anak yatim pun. Tak pahala kalau kita jaga dia orang ni. Tapi apa aku boleh buat? Aku dah tak mampu. Stres aku. Nak kena fikir, nak bayar bil-bil rumah ni semua. Lepas tu muncul pula si Zaman ni, entah datang dari mana, tiba-tiba nak halau kita keluar dengan segera. Amboi, sedapnya nak halau-halau orang. Siapa Mamat ni? Aku tak tahulah kau ingat ke tak dengan Haji Kaslan. Rupanya arwah ayah memang ada buat perjanjian dengan dia dulu. Sebab tu si Zaman ni datang nak ambil balik tanah ni. Tanah ni tanah bapak dia punya. Oh, faham. Esok kau call dia. Aku nak jumpa dia. Kau nak buat apa? Aku nak cakap lah dengan dia. Kau cakap pun tak boleh jalan.
Aku cepuk hari ada 3 kali. Aduh, Awi. Kau ni memang tak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang memang poyok. Eh, Awi ikut. Kalau tak poyok, bukan Awi. No. Tempat ni dah macam tempat aku, no. Aku membesar kat sini. Aku belajar arti hidup pun kat sini. Aku akan bertahan kat tempat. Tidur. Apa? Semua masalah dah selesai. Ini semua polo. Apa kau yang boleh selamatkan semua masalah yang rumah kita? Inilah kolonial hero yang nak selamatkan tempat ni, ya? Wow, pembetulan. Wey. Bukan konon. Memang pun. Ah, Poya. Hebat betul lah hero-hero kat kampung ni. Eh, bila boleh bayar? Macam mana kita nak bayar? Dia jadilah kan? Deal. Nanti aku datang balik, tolong sediakan wang RM400,000. Ha? Ini semua poyo. Dokumen, geran, surat perjanjian semua ada dalam file ni. Terserahlah pada korang nak buat apa. Lepas ni, Abang Awi dengan Abang Bo akan tinggal dekat sini untuk jaga korang semua. Jangan buat perangai. Dengar cakap diorang. Salah apa, Kak? Akak nak pergi mana, Kak? Kita tak boleh sini lagi ke? Akak ada kerja tempat lain. Jadi akak terpaksa pergi. Akak tak boleh pergi. Jangan tinggalkan kita orang, Kak. Sampai hati, Kak. Akak ada janji. Kita takkan pisah. Kita akan hidup sebagai satu keluarga. Kenapa akak tipu? Akak minta maaf banyak-banyak. Akak tak dapat nak tepati janji akak. Jaga diri baik-baik. Akak. Jaga diri. Jangan buat macam ni, Nuri. Betul, kan? Kesian budak ini, Nuri.
bawi tak ada duit. Akak dah tinggalkan kita. Pecik lah macam ni. Dah pun cerita lah. Akis cuma impikan keluarga bahagia. Itulah musnah harapan dia. Jom kita tanya Opa. Aku teringat arwah aku macam mana dia besarkan kita, dia sayang kita, dia jaga kita, berkorban macam-macam untuk kita, kau tahu tak? Inilah masa dia untuk kita balas balik jasa dia. Tapi apa yang kau boleh buat? Kau sabar, kau sabar. Okey, kau sabar. Kalau arwah boleh buat, kita juga boleh buat. Okey? Kau tengok nanti. Aku takkan biarkan rumah tu tutup, okey? Percayalah. Awi, boyo. Bo, cuba lah kau fikir macam mana nak cari duit lah bagus. Eh, kau yang nak sangat tolong tu tak? Kau lah yang fikir. Anak-anak yatim tu, Bo. Tak salah kita tolong diorang ni. Besar ganjaran Tuhan bagi kita. Mati, masuk syurga, kau faham tak? Eh, niat kau tu memanglah baik. Tapi kalau nak bagi makan pun tak boleh, itu anaya, tahu tak? Kau tengok, kalau nawa itu kita ni betul, Bo. Kau tengok, Tuhan nak bagi kita ni, Tuhan nak bagi duit ni. Hello, Mr. Levitt. Hello, hello. Mana lagu baru saya? Lagu baru. Oh, lagu baru. Sudah siap. Bagus, bagus. Sudah. Esok jumpa saya? Boleh. Esok kita jumpa. Ini saya sangat marah. You kena disiplinkan diri. Dari pagi pukul 10 pagi sampai sekarang baru sampai. Mr. David, semalam you cakap suruh datang saja tapi tak bagi tahu pukul berapa pun. Kita orang datang daripada Mersing sana tau, jauh, bukan duduk Kuala Lumpur. Siapa panggil you tinggal jauh? You punya pasal lah, Mr. David. Sekarang saya album tak ada, konsert tak ada, kerja tak ada. Susah tau. Mr. David. Sian, Awi. Hari ni you kena kasih sikit lah itu wang saku. Tak apa. Saya ada satu konsep baru. Pasti orang suka punya dan berkesan. Konsep apa? Sekarang kan orang sibuk dengan K-pop. J-pop, M-pop. Saya mahu you rock campur pop. Panggil rock pop. Rock pop? Macam bunyi kelompok Jawa je. Nengah sini. Kaca, sana sini kaca. Ada kira kaca, kanan kiri kaca bunyinya. Cepat memang kaca. You buat lawak ke apa ni? Ini konsep tak boleh pergi punya, hancur Mr. David. Tak hancur. Ini untuk generasi muda XYZ. Pasti suka punya. Mr. David, saya punya lagu baru sudah siap, okey. Itu lagu pasti meletupnya. Itu lagu letak tepi. Ini rock pop kita buat dulu. Saya nak buat konsert. Banyak kita kena cek duit tu tanah tu. Kau gila ke, Bu? Kau nak suruh aku nyanyi lagu rock pop? Ha? Aku nak letakkan jantan aku ni kat mana? Saya bagi RM5,000, Evan. Hmm.
Login Pin Akis. Pin, Pin, keluarlah. Oh, lupa, lupa. Setialah. Manalah pernah abang tinggalkan orang. Orang tinggalkan abang. Abang. Eh, nak. Ni macam mana? Apa nak ni? Apa nak abang? Abang ni. Kejap, kejap, kejap. Siapa nak ni? Mak Syum, ni ada saya sikit saya beli sayur ni. Saya rasa cukup kot untuk sampai dalam seminggu ni. Terima kasih lah, Awi. Kebetulan bahan dapur pun dah habis. Terima kasih ya. Kak. Abang Jahat datang. Abang Jahat datang. Datang weh. Abang Jahat datang. Abang Jahat datang. Dah datang dah dia lah. Aku nak wang pendahuluan. Wang pendahuluan? Sejak bila kita ada perjanjian pasal wang pendahuluan ni? Ini siapa ni? Kaki pukul kau? Yawi, kau baik jangan buat hal. Hari tu kau yang nak sangat jadi hero kan? Bayarlah. RM50,000 dulu. Kalau tak, Yawi. Kalau tak apa? Ha? Kalau tak apa? Kau ni kurang ajar! Mana Kish ni? Huh? Bisingnya? Apa hal tu? Fuyo! Diorang gaduh lah! Huh? Itulah! Kita nak buat apa ni? Huh? Jom selamatkan diorang! Wop! Adih! Kita ada magic dah! Kau jangan tak gaduh! Kau kisah dia lah! Jangan usah campur! Tolong bagi sekali je! Eh! Sebelum aku tumbuk, kau kena kejap lagi! Kau nak semua macam buahan! Kau diam kat sini! Tai kucing! Ah! Tai kucing punya penjaga! Ah! Ya, kita kena tolong ni! Kita tolong!
Jangan pukul, jangan pukul. Jangan pergi lagi. Ali! Lalu. Ini semua kau punya pasal, tahu tak? Lanya ada. Cepat. Kita pergi pasca. Jangan rapat aku cakap. Lepaskan dia. Ya Allah, dia dah buat apa pula dengan nangis tu. Aku bagi dia. Bagilah. Lepaskan nangis. Ibu, jangan. Bagi je apa yang kita ada, kau bagi je. Bagi cepat. Budak tu. Jangan. Jangan takut. Cepat. Woi, jumpa benda. Semualah. Bagilah. Cepat. Tanya dia. Akis. Kau ingat eh? Selagi hutang tak selesai, kau dengan kau. Aku cari sampai rumah cacing. Kau ingat? Ciao. Tepi. Kenapa kita buat sampai macam ni? Adut. Aku minta maaf. Tak guna punya penyangak. Dengan aku sekali kena tumbuk. Siapa suruh kau dengan penyangak? Aku bukan kawan. Aku cuma pinjam duit dia orang je. Lepas tu tak boleh bayar. Boleh? Lepas aku jual tanah ni. Sebab tu aku nak korang semua keluar dari sini. Kau ni memang pentingkan diri kau je kan? Ha? Kau tak kesian ke kat dia orang ni? Anak yatim kot. Berdosa kau nak naik budak-budak ni, kau faham tak? Mana dia orang nak tinggal kalau kau jual tanah ni? Kau dah fikir kat situ? Ada aku kisah. Kau artis, jaga imej. Kau pasal dia, kejap lagi orang tetap salahkan kau. Cakap ke main? Hello? Ya. Nori. Hello? Awi? Dah bayar rumah belum? Apa dia? Dah serta bayar belum? Mana aku nak cekul dia bayar mana tu? Tak, Bi. Beli rumah bila tu. Oh, cakaplah tadi. Norin, kau baliklah. Budak-budak belum engkau. Nanti kita selesaikan masalah yang sama-sama. Jangan gaduh-gaduh lah macam ni. Ya dah. Apa? Dia mencari akulah sinarnya. Dia lautan akulah. Sedaplah Bawi nyanyi. Lagu pun sedap. Ya. Yeah. Mestilah suara rokes dan soho. Sebab tu terkenal sepanjang zaman, ha? Dulu ialah popular. Sekarang tak dah.
sendu. Lagu pun sendu. Sendu? Abawi. Abawi kata ada lagu baru. Nyanyilah. Nak dengar sedap ke tidak? Lagu baru? Lagu baru tak siap lagi. Tapi sikit bolehlah. Okey. Sikit je. Eh? Alah, tahu je. Jeng, jeng, jeng. Jeng, jeng, jeng. Ha? Apa? Bila upin-upin muncul, dia kan ada parti. Orang akan kata, jeng, 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 jeng. Jeng, jeng, jeng? Eh, jeng, 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 jeng. Kau masuk tidur? Alah, nanti. Kau masuk orang, kan? Ada, ada, ada. Lagi boleh. Memang je. Ya, ya. Terus, pelan-pelan. Cantik-cantik. Selamat hari jadi, Akish. Upin, Upin, keluarlah. Hari ni hari jadi Akish. Tak nak cakap apa-apa ke? Upin, Upin. Tak nak keluar sudah. Tak nak kawan. Ubat gigi Upin Ipin lah yang paling aku suka. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to Akish. Happy birthday to me. Macam! 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 Mimi! Syafiq! Mana dorang ni? Ih! Dia mesti dorang pergi kenduri makcik bedah tu. Sampai hati. Kenapa saya dorang tinggal ke Akish? Dorang tak ingat ke? Upin Ipin.
Semua menyambutnya dengan gembira. Tiup Upin Ipin lah. Ah, suka ke tidak? Tiuplah, Kish. Ha. Akak pun rindu Akish. Muah. Gelang Upin Ipin. Suka tak? Aku suka sangat. Terima kasih, Kak. Akak, boleh tak Akin nak minta lagi satu aja? Apa dia? Kau baliklah sini terus, ya? Apa yang ditunggu lagi? Kembalilah di sini. Kak balik sini ya. Kita kan satu keluarga. Ah, gembiranya Akish. Semua orang yang dia sayang ada bersama. Upin Ipin pun gembira sebab Akish gembira. Ini sebuahlah. Ini dah. Saya dapat apa? Eh, kita ambil apa? Okey, bagi sini biasa dibawa. Awi. Sedapnya. Au. Au. Makan elok. Tak ada. Sahih dah. Makan duduk. Assalamualaikum. Nanti dulu. Aku datang nak tolong kau semua. Ipin, dengar-dengar. Kenapa tu? Kau. Kau yang buat kita orang susah. Ha? Sekarang ni, ya. Nak tolong. Eh, tolonglah! Kau dengar sini dulu. Aku cuma nak kau orang tolong aku langsaikan hutang dengan penyangak tu. Itu aja. Lepas selesai, aku bebas. Korang semua pun selamat. Aku tak nak tanah-tanah ni semua. Oi. Ha? Eh, main-main. Cakap lagi sekali. Okey tak? Aku cakap aku tak nak tanah ni. Aku cuma nak hutang aku dilangsaikan. Itu saja. Betul boleh percaya ke ni? Ya, Cik Noor punya pasal. Betul. Kita sama-sama fikir ni, mana kita nak dapatkan duit tu. Ipin, kita pun kena fikir sama-sama. Fikir. Upin! Tengok ni! Banyak duit. Konsert? Konsert nyanyi-nyanyi. Abang Awi nyanyi. Macam dulu-dulu. Okey.
Pin. Bolehlah, Mr. David. Itu konsert rock pop kita tukar jadi konsert amal. Itu wang kita anggap pergi hantar rumah kebajikan. Mana boleh? Ini konsert banyak mahal. Mesti mau untung mia. Konsert amal lain kali. Tak boleh ya? Tak apalah kalau itu macam. Itu rock pop saya tarik diri ya. Saya buat saya punya konsert sendirilah, Mr. David. Wei. Mana boleh itu macam? Duh, sudah janji. Ya, saya sudah janji tapi belum pasti, bang. Saya rugi, rugi. Nak buat konsert, kena ada duit, dewan, penyanyi. Yish, serabut. Awi, pergilah telefon kawan-kawan penyanyi kau tu. Bu. Ha? Kokol apa? Kokol siapa? Kokol lah. Kokol Amy ke, Hatan ke, 14 ke, 15, 16, 17 ke. Nak call tak ada hal, bro. Tapi kalau dia orang tanya bayaran. Kau cakap ni kerja amal. Fi sabilillah. Kerana Allah. Jap. Lah. Tak ada kredit. Betul ke awak tak nak tanah tu? Kenapa? Tak percaya? Awak ingat hati saya ni hati batu ke? Saya juga seorang manusia biasa. Yelah, terima kasih. Bro, bro, Awi nak buat konsert, konsert amal. Nak panggil kau lah nyanyi 2-3 lagu. Ha? 45,000? Tak apalah bro, lain kali jelah. Dua lagu? Awi, apa-apa pun kita kena cari penaja. Otak bijak. Akan dapat balik rumah ni. Rumah ni kan syurga kita. Lepas ni dah tak siapa lagi yang akan ambil rumah ni lagi tau. Dan abang tu akan bersama-sama dengan kita. Sekarang ni korang semua tak boleh panggil aku abang jahat dah. Sebab aku dah baik. Sekarang ni, kita kena fikirkan macam mana kita nak jayakan konsert yang kita plan tu. Abang, Kak Nurin dengan abang yang dah baik tu dah dapatkan sponsor. So, sekarang ni kita kena kerja ke... Nanti masa konsert tu, Upin dengan Ipin kan dah lama nyanyi. Memang menari sekali. Nanti perlu orang tengok, perlu orang seronok. Seronok. Kena berlatih ni. Kenalah. Barulah kita nampak style. Betul. Ingat tak lagu tu? Serigala. Kami tak percaya.
Saya nak tipu awak. Boh. Saya makan biskut aja ni. Ha. Ha. Boh. Ha. Kau tengok ni. Pasal pikul ni kecil sangat ni. Ha. Siap, siap. Alah. Iklan percuma besar tu aje lah dia bagi. Ha. Buat apa nak tipu. Tunggu awak aje datang bagi Bo. Saya. Boh. Boh. Apa dia? Kau tengok ni. Ni, ni. Sekejap lagi saya tengok balik. Eh. Okay. Cepatlah sikit. Alamak, weh. Konsert dia tarik sama dengan kita. Masalah besar ni, Bo. Masalah besar ni. Kita nak lawan dengan diorang ni, diorang hati sebesar. Kita ni ada siapa? Dan hari ini kita bersama dengan Awi dan juga Balkis. Baiklah, mungkin Awi boleh ceritakan sikit apakah tujuan konsert Amal yang diadakan? Sebenarnya konsert Amal ni kita buat untuk untuk mencari dana. Dana bagi rumah-rumah anak yatim, rumah kasih Darul Makmur. Siapa antara artis-artis yang akan terlibat nanti? Sebenarnya artis-artis besar cuma cuma mereka masih belum belum lagi bagi keputusan. Ada artis yang kita rasa tu. Siapa tu? Upin Ipin. Upin Ipin. Oh, maksudnya maskot Upin ni bukan maskot. Upin Ipin sendiri akan muncul dan menyanyi dan menari ke atas pentas tu. Oh, Upin Ipin di atas pentas. Maksudnya hologram Upin Ipin ke? Bukan. Upin Ipin akan betul-betul muncul dekat atas pentas tu. Terima kasih, bro. Terima kasih. Tuan saja balas budi baik kau. Okey. Nanti kita jumpa. Dah. Kita dah dapat tajaan untuk sound system. Alhamdulillah. Dahsyatlah awak ni. Senang betul dapat tajaan. Tengok oranglah. Ha, nak belagaklah tu. Saya tak sangka lah yang awak ni... Ikhlas. Tak semua orang yang jahat tu jahat sebenarnya. Saya tahu. Awak selalu kutuk saya poyo. Tapi hari ni saya dah buktikan yang saya tak poyo. Ya, Encik Zaman. Saya tahu awak ni memang betul-betul hebat. Ha, saya lupa. Awak ada cakap yang dia dapat dewan mana? Dewan Sekolah Tamil Kuala Kubu. Awak biar betul, eh? Saya tengah bawa kereta ni, eh? Okey. Sakitlah. Bawa kereta. Itu ada. Bo, kau tolong jawab telefon tu boleh tak? Aduh, malaslah.
Orang asyik tanya aku, kau tahu tak? Betul ke Upin Ipin akan naik ke pentas? Lagu apa yang Upin Ipin akan nyanyi? Percaya betul lah diorang ni semua. Pening kepala aku. Ui. Ui, apa benda tu? Ramai-ramai tu. Cik, cik, apa cerita ni, cik? Apa cerita sekarang, budak? Cik cerita dengan cik, tahu tak tentang konsep amal inilah kegembiraan? Ya. Yeah. Saya penganjurnya. Jadi benarkah Upin Ipin yang betul akan muncul di pentas? Cuba Encik jelaskan sikit. Ya benar. Tumpah lalu. Tak apa, nanti tunggu konsert. Ada kejutan. Apa cerita ni? Upin Ipin akan muncul dalam konsert tu nanti? Betul ke? Betul. Nuri, nanti aku terangkan. Banyak sangatlah kepala aku ni. Kita kena siapkan risalah, kita kena siapkan poster, kita kena mantapkan promosi. Mantap. Lagi satu, kain rentang. Kain rentang. Dia orang tengah buat kain rentang. Esok boleh pasang. Esok boleh pasang. Aku nak kena pergi tengok dia buat kerja. Dia orang buat kerja ke tidak? Hello. Let's go back. Ya, saya Bo. Hello? Okay. Aduh. Hello. Casting one, two. Wih, minyak. Ini pasal apa ni? Pasal? Ami. Okey, kenapa? Ada masalah besar. Masalah besar? Masalah apa? Kereta dia tiba-tiba rosak. Kereta rosak, okey. Jadi, Ami kau. Kau. Aku. Kau lah calon dia. Bo. Kau calon dia. Aku nak kena ganti tempat Ami. Hei, gila ke? Konsep ni kena diteruskan ni. Bo. Tolonglah. Korang, tengok tu. Kalau Upin Ipin tengok ni. Jeng. Sedapnya coklat pintar di Hubs ni. Sedap. Upin punya pisau coklat. Ipin punya strawberry. Akih, tengok apa? Tu? Ramai orang datang nak tengok Upin Ipin. Nak tengok tak? Nak? Hui, ramainya. Sabar. Selamat datang ke konsert Amal. Inilah kegembiraan bersama aku. Macam mana ni? Habislah. Aku tak bersedia. Nak nyanyi lagu apa? Pada malam ni, tuan-tuan, puan-puan dan adik-adik akan dapat berhibur sambil beramal dengan persembahan. Pergi. Dengar tak? Dia bukan aku. Bukan. Sabar je. Dipersilakan. Auri. Baiklah. Pergi. Lagu apa? Lagu dia jeng. Amin. Kau boleh. Assalamualaikum. Hai. Sabar. Nanti. Okay.
Sekejap lagi, Upin Ipin akan nyanyi dengan abang. Boleh? Boleh? Jeng, jeng, jeng. Jeng, jeng, jeng. Jeng, jeng, jeng. Musim baru bermula kini. Hidup aku menyumbang bakti untuk insan yang memohon bakti. Moga usahaku diberkati. Tak kaya tanpa janji aku happy. Tak kaya tanpa janji aku happy. Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Dulu aku gak, kini aku melata. Mungkin usia dan selera berubah. Aku yang masih ditaku lama. Sampai masa aku pasti jadi tua. Tak kaya tanpa janji aku happy. Tak kaya tanpa janji aku happy. Hey hey. Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Abang Awi kau ni hebat. Lepas ni kita boleh buat konsert lagi besar. Lagi besar lah, besar tak? Kan? Betul. Awi, lu mantap lah. Terima kasih. Sign contract? Tumpang, Awi dah sign dah dengan Alice Kopak. David, sorry ya. Sudah terlambat. Jom. Kita keluar pergi minum kopi ke apa? Jom, nak kopi, kopi, kopi. Kopi. Sorry ya. Nah, langsai semua hutang. Pergi main jauh-jauh. Jangan kacau kita orang lagi. Tapi kan, apa lagi? Aku nak tukar bidang ah. Aku dengar buat animasi, tempat geran,
duit percuma. Betul ke? Ha? Betul tak? Tunggulah. Dengar sini adik-adik semua. Abang baik ni telah berjaya langsaikan hutang abang pada penyangak-penyangak tu. Yes! Jadi sekarang ni, tempat ni kita yang punya. Kita yang punya. Kita yang punya. Okey semua. Ting ting ting. Ipin. Ting ting ting. Kekejutnya. Allah. Kita nak duduk mana ni? Haa lah, duduk mana? Pen, pen, sini cepat. Cepatlah. Wah, tu, tu, cepat. Wan. Tu. Okey, tak ingat. Dah jadi kenyataan. Mana Upin Ipin? Tadi ada. Akish, dah sampai masanya kita orang kena pergi. Akish kan dah dapat keluarga bahagia, Akish. Kan itu yang aku simpikan? Jadi? Jadi, kita orang kena pergi. Nak gembirakan kawan-kawan yang lain pula. Okey. Macam tak suka je. Ni aku tak suka. Semua orang yang aku sayang tinggalkan Akish. Sekarang lu pen-pen pula. Bukan macam tu, Akish. Akish janganlah nangis. Akish kan dikelilingi orang yang sayang Akish. Kita kan sahabat selamanya. Kita takkan pisah. Mana dia berpisah? Simpan kita orang dalam hati dia ingatan Akish. Jauh di mata, dekat di hati. Betul, betul, betul. Tapi kalau Akish rindu Upin Ipin, tengok je TV. Pasta gigi, Upin Ipin. Tengok lagi, tengok lagi. Mereka pergi jalan-jalan. Dengar tu, kawan-kawan Akish dah panggil. Akish, janji tau. Walaupun kita anak yatim, kena selalu gembira. Janji? Janji? Senyum pun. Comel. Ya kak, Akish kat sini. Ipin. Ya. Ipin, Ipin. Ingat tau, Akish sayang Upin Ipin. Kita sahabat selamanya. Muah. Muah. Bye. Kita orang pun sayang Akish. Upin. Lepas ni, kita nak gembirakan siapa? Hai kawan-kawan, nak kita orang gembirakan kawan-kawan juga? Siapa nak? Siapa nak? Kalau nak, cakap jeng jeng jeng. Nak, nak, nak. Apa dia? Buat lagi. Jeng jeng jeng. Nanti kita orang datang. Ipin, jom kita balik dulu. Ke sana. Main bola kita tak ada lupa. Jom. Musim baru bermula kini, hidup aku menyumbang bakti untuk insan yang memohon bakti. Moga usaha aku diberkati.
Dah telah berubah, asaku yang masih letakku.